Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan pada pagi ini untuk bersama-sama dalam pengisian dan sedikit motivasi untuk kita terus bergerak maju, untuk kita terus melakukan transformasi, perubahan demi perubahan bagi memastikan kejayaan, sukses kehidupan kita dunia dan tentunya akhirat yang lebih utama. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada IQ Institut Al-Qayyim Negeri Kedah atas penganjuran ataupun jemputan pada pagi ini sempena awal tahun baru. Ialah kita bukanlah bererti kita menyambut dan sebagainya, namun apa yang saya nak maksudkan di sini, satu dunia berbicara soal tahun baru, satu dunia berbicara soal plan ataupun rangka kehidupan kita dari masa ke semasa. Dalam hadis yang saya kira hadis yang selalu kita dengar, bahkan yang mengatur program rakaman ini PMT, Pro Media Tajdid, hadis berkenaan dengan tajdid seringkali kita dengar. Hadis ini hadis yang penting untuk kita sama-sama jadikan ia motivasi, sama ada harian tentunya dan tahunan, supaya kita sentiasa memikirkan plan dan strategi baru untuk kembangkan dakwah kepada ummah secara umumnya. Apabila dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yab'athu lihadihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu mayujadidulaha dinaha," yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada umat manusia ini pada setiap kepala 100 tahun sesiapa yang bakal membawa pembaharuan di dalam agamanya. Hadis ini dibahas panjang oleh para ilmuwan Islam yang membahaskan ada beberapa perkara. Pertama, pengertian tajdid itu sendiri yang saya kira tak perlu saya nak ulas panjang. Tajdid bukan bererti kita membawa perkara baru, tetapi tajdid bererti kita membawa pendekatan baru yang syar'i, strategi baru yang syar'i, yang menepati Al-Quran dan tuntutan As-Sunnah sesuai dengan kefahaman salaful ummah terdahulu. Di mana poin yang kedua dalam hadis ini iaitu berkenaan dengan siapa yang perlu berperanan dalam soal ini. Adakah individu, gerakan ataupun jamaah? Sidang penonton yang dikasih dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada saya sebagai seorang da'i, dan saya yakin ramai di luar sana juga berperanan sebagai da'i, kita perlu melihat da'i ini dalam perspektif yang luas, bukan dalam perspektif yang sempit. Jururakam PMT, jururakam Suara Sunnah, jururakam IKAF, jururakam pelbagai lagi institusi-institusi ataupun kumpulan-kumpulan yang ada, mereka juga da'i. Walaupun mereka mungkin tak mampu menyampaikan sebagaimana ustaz, ilmuwan, pensyarah, doktor, PhD menyampaikan, tetapi mereka berperanan membantu menyebarkan konten-konten ilmiah ke seluruh dunia melalui teknologi yang sedia ada. Demikian juga mereka-mereka yang berperanan untuk share, copy dan like. Mereka juga tergolong dalam umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai." Barang siapa yang menunjukkan satu contoh yang baik dan orang lain mengikuti contoh tersebut, dia akan dapat pahala, orang yang ikutnya akan dapat pahala, dan dia akan berkongsi pahala dengan orang yang mencontohinya tanpa dikurangi sedikit pun.
maka tentunya menyebarkan kelas pengajian ilmu, di samping kita sendiri mengambil pengajaran, mengambil manfaat, mengambil faedah daripada kelas tersebut, kita share dengan orang lain, orang lain turut akan mendapat manfaat dan kebaikan daripada perkara tersebut. Kita akan berkongsi pahala insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu saya katakan di sini peranan dai ini, satu dai ini pelbagai. Pelbagai. Bila Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kebaikan kepada orang yang mendengar kalamku, dan menyampaikan seperti mana yang dia dengar. Okey, jadi orang ini semua golongan-golongan yang mendapatkan kebaikan. Sebab ada mereka sampaikan melalui cara share, mereka sampaikan melalui cara like, mereka sampaikan melalui cara lisan, mereka WhatsApp link, mereka sampaikan melalui video, mereka hafal, mereka ingat, mereka dengar, mereka kongsikan dengan orang hasil kefahaman mereka. Semuanya berkongsi kebaikan insya-Allah. Cuma pada masa yang sama, apabila kita berbicara soal gerakan dakwah hari ini, kita berhadapan dengan dunia yang borderless. Semua tahu perkara ini. Kita dah bercakap benda ini 10 tahun lepas. Tapi for the future, plan yang perlu kita atur, yang perlu kita susun. Kerana dalam dakwah ni, dia bukan melihat untuk mengisi keperluan orang tertentu, pihak tertentu. Nabi SAW mengutuskan sahabat ke serata dunia. Mu'adh bin Jabal contohnya Nabi utuskan ke Yaman. Nabi SAW utuskan Mu'adh bin Jabal ke Yaman dengan pesanan-pesanan. Konten, Nabi sediakan konten kepada Mu'adh. Di samping pembentukan syaksiah, karakter Mu'adh yang telah tersedia, seorang sahabat Nabi yang terkenal, seorang sahabat Nabi yang terkenal faqihnya, kefaqihannya, memahami Al-Quran, memahami hadis. Nabi utuskan orang yang seperti itu, ada package. Dan kemudian Nabi berikan konten dia, Nabi siapkan silibus dan modulnya. Maka demikian seorang da'i pada hari ini yang perlu kita fikirkan strateginya, yang perlu kita teliti bagaimana kaedah dan metod dakwahnya untuk disesuaikan dengan dunia borderless ini, untuk disesuaikan dengan dunia yang menekankan soal branding, the new branding of dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Brand yang kita nak kena bawa. So, brand ini dia datang dengan package. Sayang sekali kita memiliki ramai daripada kalangan ilmuwan Islam, tokoh-tokoh agamawan, yang mana mereka ada konten-konten yang Masya Allah ilmu mereka cukup hebat. Tapi perlu ada advisor untuk packagekan konten yang mereka ada, untuk packagekan idea-idea mereka. Dan kemudian strategi untuk buat marketing. Bila strategi untuk buat marketing, dia tekankan soal branding itu, branding dalam dakwah. Jadi sebab itu di kesempatan ini kita perlu melihat perkara ini secara lebih realistik, ya, realistik. Kita nak bawa pembaharuan penyampaian agama, nak berkongsi ilmu dengan orang dan sebagainya. Tapi saya kira yang lebih penting daripada itu, kita kena fikirkan keberkesanan dakwah itu. Nah, sebab itu pendekatan yang Nabi SAW ada yang pelbagai. Ada ketika Nabi bertegas, ada ketika Nabi SAW lunak, ada ketika Nabi SAW berdiam diri. Kenapa? Kerana ada kekangan pada waktu itu. Ketika Nabi melihat kejahatan besar dilakukan oleh golongan Quraisy, pembunuhan sahabat, keluarga Yasir contohnya dibunuh kejam, Nabi SAW tak mampu melakukan tindakan. Nabi hanya mampu menyampaikan perkataan isbir, perkataan sabar, isbir ala Yasir, alaikumul jannah, sabarlah keluarga Yasir, bagi kalian syurga. Itu saja perkataan yang mampu Nabi SAW kongsikan tanpa ada tindakan. Dan demikian juga pendekatan kita pada hari ini. Saya bercakap bukan untuk ustaz, untuk semua orang. Bila kita plan future, kita perlu memikirkan sebagai setiap individu yang menonton video ini, setiap daripada kalangan kita, ustaz ke tak ustaz ke, nama kata ilmu ini kita wajib sebarkan dan kita wajib sampaikan. Ilmu tidak ada istilah sembunyi. Ilmu tidak ada istilah rahsia. Ilmu tidak ada istilah
Oh ini saya saja yang boleh tahu, orang lain tak boleh tahu. Ilmu ini satu perkongsian. Ilmu ini adalah sharing. Ilmu ini adalah penyampaian. Ilmu ini adalah tabligh. Jadi bila ada mana-mana kumpulan dan gerombolan yang mendakwa ilmu itu, ada ilmu rahsia, ada ilmu yang tak boleh orang tahu, maka ini semua merupakan satu kedurjanaan bagi mereka-mereka yang sepatutnya menyampaikan amanah tapi tak sampai. Sebab itu bila Nabi SAW dalam hadis umum yang selalu kita dengar, ini saya kira sesi ini sesi refresh, refresh balik apa yang sedang kita lakukan dalam gerakan dakwah dan sebagainya untuk semua orang Islam di luar sana yang bergerak menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan kita ada sebahagian orang yang contoh yang saya bagi contoh. Bila kita cakap soal refresh ini, ada orang yang dia penyumbang, dia penyumbang, dia bagi duit, dia bagi infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala agar ilmu itu sampai. Itu peranan dan tugas dia. Ada orang bercakap, ada orang menulis, ada orang seperti yang saya katakan tadi merakam video. Semua ini adalah da'i. Kalian semua yang menonton video ini adalah da'i. Tapi kita da'i dengan kapasiti kita. Dan kita kena sedar kapasiti kita di mana. Kalau kita mampu bercakap, mampu berhujah, kita kena bagi ceramah. Kalau kita mampu merakam video, kita rakam video. Sebab apa? Sebab fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedaya mampu. Itu kapasiti yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan tetapkan ke atas makhluknya secara keseluruhan. Jadi sidang penonton yang dikasih dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya balik-balik kepada apa yang saya cakap di awal tadi, soal hadis, soal tajdid, soal pendekatan agama, yang mana tajuk kita pada hari ini tajdid dini, majukan diri. Sebab bila kita bercakap membawa pembaharuan dalam agama, matlamatnya tak lain dan tak bukan, kita nak sukses di akhirat, maka kita kena majukan diri kita. Bila kata kita kena majukan diri kita, kita kena lihat apa perkara dalam dunia dakwah. Saya bercakap dalam dunia dakwah, dalam dunia dakwah apa perkara kemajuan yang kita nak, hasil impak daripada gerak kerja dakwah kita. Pelik kalau seorang dakwah dia tak memikirkan soal impak dan keberkesanan dakwah dia. Dia nak tahu mana apabila dinukilkan daripada para sahabah contohnya, hadithun nas ala qadri uqulihim, hendaklah kamu communicate dengan manusia sesuai dengan tahap pemikiran mereka. Kenapa boleh keluar statement yang macam ni daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in? Kenapa? Kerana mereka memikirkan impak. Da'i kita kena fikirkan impak. Ulang sekali lagi, da'i bukan saya saja. Da'i ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian juga. Da'i ni semua umat Islam di luar sana. Jadi orang yang bersedekah, dia sedekah, dia kena fikirkan impak sedekah dia. Betul dia sedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Tapi bila bercakap soal dakwah, dia fikirkan apa impak hasil sedekah dia. Sebab kalau boleh, dia nak pahala dia berganda. Bila kita nak gandaan pahala kita, kita teliti sumbangan kita itu ke mana, untuk siapa dan manfaatnya apa untuk dakwah secara umumnya. Orang yang buat video, dia kena fikir impak dia. Dia bukan hanya buat video, dia rakam, lepas tu dia letak dalam tu 2 jam setengah, dia letak dalam YouTube, dia biar. Kita kalau boleh, kita memikirkan apa impak daripada video ni. Rakaman, tajuknya, kontennya, isinya, da'inya. Sebab kadang-kadang da'i macam saya kata, ustaz ni kadang-kadang kita pun, kita bercakap apa yang, kadang-kadang kita tak tahu apa yang masyarakat sedang bercakap di luar sana. Ini persiapan sebagai da'i pula. Da'i pun dia tak kena fikirkan apa impak hasil pengucapan dia kepada awam. Kita bercakap soal akidah, apa impak dia? Betul kita tak mampu mengubah orang, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak nak tergolong di kalangan golongan-golongan yang sifatnya judgmental, yang menghukum, yang telah kita bahaskan beberapa kali sebelum ini. Kita tak nak golongan yang Nabi SAW cerita dalam hadis, kisah dua orang lelaki daripada kalangan Bani Israel, seorang yang abid, seorang lagi muznid, seorang kuat buat ibadah, seorang lagi pelaku dosa. Orang yang kuat buat ibadah ini melihat pelaku dosa saudaranya, wakana mutaakhiyain, mereka berdua ni bersaudara. Dia kata dekat saudara dia, wallahi la yaghfirallahu lak aw la yudkhilukallahu aljannah, demi Allah, Allah tak akan ampunkan engkau.
Dan demi Allah, Allah takkan masuk ataupun Allah takkan masukkan engkau ke dalam syurga. Sehingga dia mengungkapkan perkataan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan Allah. Pelaku dosa tadi, Allah Subhanahu wa taala arahkan dia masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udkhul jannah bi rahmati, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang buat ibadah tadi, kerana perkataannya dia mendahului ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bertanya kepada dia, akun tabi alima, adakah engkau telah mengetahui apa yang aku tahu? Kau lebih tahu daripada aku kah? Kau telah mendahului aku. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Itu judgmental. Kita tak termasuk dalam golongan itu. Saya bercakap soal impak, bukan soal menghukum. Orang tu berubah tak berubah bab kedua. Tapi sampai tak info kita, konten kita, penyampaian kita kepada orang. Sebab itu penting kita memahami konteks baru, pendekatan baru dakwah ini. Kita bercakap soal anak muda yang aktif dengan social media. Sejauh mana sampainya video-video kita, sampainya pendekatan kita, dakwah kita, melalui semua segmen yang ada, melalui semua kapasiti kemampuan yang ada, yang menyumbang-menyumbang, yang rakam-rakam, seperti mana saya sebutkan tadi, yang buat video-buat video, yang menulis-menulis, yang sampai-sampai. Saya nak tanya, sejauh mana kita memikirkan pendekatan kita mampu orang kata apa, memberikan kesan dan impak positif kepada anak muda di luar sana? Anak muda minat apa? Saya tak kata semua benda ada peminat kita kena follow, tak. Tapi saya kata pendekatan baru kita kena bawa. Jadi untuk plan dalam gerakan dakwah ini, ini perkara yang perlu diberikan perhatian khusus. Jangan kita ambil mudah ataupun kita ambil endah tak endah tentang perkara yang berlaku di luar sana. Pendekatan dengan teknologinya, pendekatan dengan social medianya, pendekatan dengan brandingnya, pendekatan dengan strategi marketingnya, pendekatan dengan macam mana kita nak buat packaging produk yang kita ada ini lebih menarik. Jadi ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Ustaz ada konten mengajar. Orang buat video, dia pandai buat video, nak bagi orang ada tarikan pada video dia. Orang yang ada duit, mungkin dia boleh invest sedikit supaya barangan kualiti video itu lebih berkualiti dan lebih baik. Okey, orang yang ada kemampuan menulis, dia mungkin boleh buat wording sikit yang cantik supaya orang tertarik nak baca. Okay. So ini semua punya peranan. Bukan peranan saya saja. Bukan peranan tuan-tuan saja, peranan kita bersama. Dengan sinergi inilah baru kita boleh membawa tajdid dalam agama, pembaharuan dalam gerakan dakwah sesuai dengan era kini. Baru kita boleh bercakap soal pengantarabangsaan dakwah. Macam mana kita nak antarabangsakan dakwah Islam? Macam mana kita nak berhadapan dengan Islamofobia di luar sana? Macam mana kita nak berhadapan dengan orang mustasyriqin, golongan-golongan anti-Islam, pemikir-pemikir barat yang mereka terlalu liberal sehingga tidak ada ruang untuk kita bersama dengan mereka? Kerana mereka melihat kita terlalu rigid. Saya tak kata kita buka sampai liberal, tak. Tapi macam mana kita nak bagi ada impak pendekatan kita kepada mereka? Contoh, bagaimana Nabi respon kepada peristiwa Rom dengan Parsi? Rom menang. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rom? Walaupun tentunya Nabi tentunya kita tentunya menidakkan dari sudut akidah, kita menidakkan agama Kristian. Kita menidakkan, kita tak boleh terima sebagai salah satu daripada perkara yang benar. Kita tetap meyakini bahawa Islam agama yang paling benar. Namun respon Nabi kepada Rom ketika menang, Nabi lebih berbangga Rom menang berbanding dengan Parsi, kerana Parsi agama Majusi. Okey, Rom agama Kristian. So, perkara-perkara seperti ini walaupun kecil dan halus, tentunya ada strategi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kongsikan dengan kita. Pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi Bani Ghatafan contohnya, dalam peristiwa peperangan Ahzab, apabila Nabi mencadangkan, apabila mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perdamaian. Kerana mereka dah berkhianat dengan Nabi. Mereka telah bekerjasama dengan golongan musyrikin Makkah masuk nak serang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah.
bila mereka melihat Nabi mendapat kekuatan, sokongan dan dukungan daripada para sahabat, mereka datang nak berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesej yang Nabi bagi apa? Nabi cadangkan kepada para sahabat agar berdamai dengan mereka dalam syura Nabi dengan para sahabat. Walaupun cadangan Nabi dibantah oleh Sa'ad ibn Mu'adh dan Sa'ad ibn Ubadah, tetapi apa yang saya nak fokuskan di sini, bagaimana sikap Nabi, strategi Nabi. Nabi nak berdamai dengan orang Yahudi yang khianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Nabi fikirkan apa? Impak dia, kesan dia apa kalau damai, kata Nabi, kita lagi ramai orang yang sokong kita. So itu pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dai kita kena fikirkan impak. Soal dia berubah tak berubah, itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena memikirkan sejauh mana dakwah ini boleh sampai. Sejauh mana? Sejauh mungkin. Seluas mungkin. Okay? Itu da'i yang memikirkan soal future ataupun soal masa depan. Ada plan, ada strategi. Bukan sekadar kita buat, kita ceramah seorang-seorang, lepas tu kita duduk syok, lepas tu kita duduk tengkak, bak tauliah apa semua ni. Sekarang ni kita dah ada video, kita dah ada screen, kita dah ada broadband dan sebagainya. Manfaatkan ruangan ini untuk kita berkongsi dengan masyarakat. Pada saya, ini lebih mendekati jiwa orang muda di luar sana. Orang betul, masjid tempat penting, masjid tempat yang perlu kita imarahkan. Namun pada masa yang sama, di samping kita di masjid, kita ada platform ini untuk kita sebar luaskan dakwah kepada umat Islam secara keseluruhannya. Jadi yang paling penting untuk mengangkat tema tajdid ini, untuk mengangkat tema perubahan, transformasi dalam agama, dia nombor satu sekali, be realistic. Kena realistik. Itu penting. Kedua, kita kena memikirkan soal dunia borderless ini. Kita kena sesuaikan dengan teknologi-teknologi terkini. Manfaatkan semuanya untuk kepentingan dakwah. Hasil daripada realistik tadi. Ketiga, kita kena memikirkan soal konten dia. Dan konten, kualiti konten itu penting. Ramai orang buat video, tapi ada ramai juga yang buat video, konten tak ada. Dia cakap seorang-seorang dia, sembang, buat live sembang-sembang seorang-seorang dia, konten tak ada, tak boleh. Dalam agama nak sampaikan Islam, nak sampaikan dakwah, kualiti konten sangat penting. Yang keempat, branding dia. Brand, kita nak kena ada brand, nak kena ada marketing, nak kena ada strategi marketing, nak kena ada packaging yang baik. Package yang baik ni tentunya da'i kita macam mana. Package yang baik ni kualiti video kita macam mana. Package yang baik ni nak kena ada apa dia, touch up sikit video kita dengan latar dan sebagainya, perkara-perkara yang boleh kita mantapkan dan perkasakan lagi. Kemudian kita bercakap soal branding, soal strategi marketing, nak sampaikan kepada orang macam mana di luar sana. Nak kena guna apa? Nak kena guna WhatsApp ke? Nak kena guna Telegram channel ke? Nak kena pakai YouTube ke? Nak kena pakai Facebook live ke? Buat kajian dan analisa benar-benar penggunaannya. Pilih timing nak sebarkan, waktu bila, waktu trafik yang sesak, yang ramai orang, kita sampaikan pada waktu itu. Contoh. So ini golongan pakar masing-masing tunaikan tanggungjawab dan peranan masing-masing. Jadi barulah boleh ada sinergi. Bila ada sinergi, perkembangan dakwah ini akan menjadi lebih mantap. Sebab itu, kalau kita lihat secara umumnya, karakter-karakter di keliling Nabi ini pelbagai. Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan karakternya, orang yang senior, yang dihormati, orang yang lunak, namun di sana ada ketegasan. Umar, orang yang ada plan, orang yang ada strategi, orang yang memikirkan soal future. Umar bagi idea kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, soal future, soal Al-Quran, cadangan Al-Quran agar dibukukan, ditulis semula dibukukan. Kerana Umar fikirkan apa? Future impact. Future impact ni apa? Impact dia nanti kalau orang pakat mati pun semua ni, orang yang hafal Quran pakat mati, Quran hilang. So, walaupun Allah sebut dalam Al-Quran, Allah pasti akan menjaganya. Tapi Umar memikirkan apa usaha kita future. Jadi Umar bagi cadangan agar Al-Quran ditulis dan dibantah oleh sahabat Nabi. Abu Bakar bantah radhiyallahu an. Zaid bin Thabit di awal mendengar bantah, namun akhirnya mereka semua bersetuju dengan idea dan cadangan Umar, kerana mereka juga memikirkan soal future dan masa depan. Depan nanti depa nak rujuk apa, depa nak tengok kat mana.
Demikian dakwah. Kena fikirkan impak. Jangan syok sendiri. Tak boleh. Kita duduk syok sendiri. Kita rakam. Kita berasa, oh, suara aku sedap. Ha? Aku dah cakap benda bagus dah. Tapi apa impak dia? Apa strategi kita? Strategi marketing kita? Siapa yang tolong marketkan video ni? Siapa yang tolong marketkan produk yang kita ada? Saya bercakap, ialah di pentas apa ni, platform IQ Kedah ini, kena memikirkan institusi dakwah ini perlu dikembang luaskan dan guna pendekatan-pendekatan yang berhemah dan sesuai dengan tuntutan dan masyarakat sekeliling. Ganding bekerjasama dengan semua pihak yang mana selama mana dia menepati tuntutan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan tunjukkan kalau kita berada di tempat dan kawasan yang mendapat tekanan dan sebagainya, apa yang perlu kita tunjulkan kepada umum. Kita tunjulkan, bukan setakat tunjulkan, dengan penuh keikhlasan, berkawan dengan orang, hormati orang, dekati orang. Kerana dakwah bermula bukan dengan kekerasan, dakwah bermula dengan penuh hemah dan kelembutan. Ketika mana Islam ditekan, Islam diuji, Nabi SAW mampu mengungkapkan ucapan sabar, 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 jangan gopoh, jangan gopoh. Itu sahaja ungkapan yang Nabi SAW mampu sampaikan. Jadi saya kira itulah sedikit sebanyak daripada hadis. Kita bercakap soal tajdid, soal pembaharuan, pembaharuan tindakan, pembaharuan gerak kerja kita. Dalam apa jua lapangan, dan khususnya kita bercakap dalam konteks dakwah. Dakwah semua perlu berperanan. Saya ulang sekali lagi, ustaz ilmuan dengan kontennya, yang buat video, yang buat rakam dengan peranan mereka sendiri, yang ada duit, yang infak dengan peranan mereka sendiri, yang pakar social media peranan mereka sendiri, yang pandai mengatur program di masjid, di tempat awam dan sebagainya, itu peranan mereka sendiri. Yang awam yang tak ada apa melainkan share, kalian juga ada peranan. Share, kongsi, WhatsApp, Telegram channel dan sebagainya. Yang tak mampu nak WhatsApp, dia hanya mampu bercakap, kalian juga berperanan. Jadi semua daripada kalangan kita adalah mubaligh. Mubaligh, mubaligh ni bukan mubaligh Kristian. Mubaligh dalam erti kata bertanggungjawab menyampaikan agama. Jadi saya kira cukuplah setakat itu sekadar perkongsian dan tazkirah ringkas untuk diri saya dan kita semua. Ialah sempena dengan awal tahun, orang bercakap soal motivasi diri. Kita bercakap motivasi diri untuk memastikan impak dakwah kita di persada, bukan Malaysia, di persada antarabangsa. Antarabangsaan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah ini amat penting untuk kita perkasakan dari masa ke masa dengan strategi dan keterlibatan, keterangkuman semua pihak dengan kapasiti dan segmen masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.